Iya. Konsentrasi ya. Ya, jadi belajar dari kasus kemarin itu bagaimana teman-teman menyiapkan data secara lengkap. Selama data. Tahan-tahan mau tahu sekali kita, jelas-jelas isinya ya standar tanggulah. Bebas, tapi terlebih terhormat lagi sekarang. Ya, bismillah. Sudah ketemu istrinya? Sudah, di mana istrinya? Ibunya. Wajib, Anda sudah mau nolong begitu banyak orang. Wajib. Lagi tolong, lagi sholat. Berapa jam ya? 12 menit. Aman, sudah clear semuanya. Semua orang sudah tahu sekarang apa sesungguhnya terjadi. Anda? Perawatnya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita tenang ya. Yang pengemudi yang driver. Semuanya, Bapak Ibu sekalian telah menjalankan tugas kemanusiaan yang luar besar dan luar biasa besar dampaknya. Bapak Ibu bertugas di garis depan,
apalagi tim AGD, dalam situasi di mana mayoritas orang menjauh, Bapak Ibu mendekat. Mayoritas orang menghindar, Bapak Ibu menghampiri. Untuk tujuan kemanusiaan, hadir di sana untuk memastikan siapapun, baik petugas, baik warga biasa, ataupun mereka yang berdemonstrasi, semua adalah manusia yang membutuhkan pelayanan medis ketika kondisi mengharuskan. Dan Bapak Ibu sekalian, memilih berada di garis depan, memilih untuk jadi pemberani. Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya datang sendiri ke sini, saya sampaikan buku. Kali saya ingin ketemu, saya ingin sampaikan kepada semuanya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah gentar. Setika SOP diikuti, maka itulah perlindungan terkuat kita. Taati semua prosedur. Datangi dengan hati. Datangi sepenuh hati. Saya yakin Tuhan akan selalu mengiringi orang-orang baik yang berada di medan seperti ini. Jadi, Bapak sekalian, kita percaya yang namanya solusi itu ada di dalam masalah. Itu janji dari Tuhan. Solusi itu ada di dalam masalah. Apa yang kita alami 16 jam terakhir ini, muncul juga solusinya di situ, bukan? Saat ini bukan saja para petugas kita, para tim medis kita, bukan saja terbebas dari segala macam tuduhan, bukan cuma itu. Sekarang justru ditinggikan kehormatannya. Itu yang sesungguhnya terjadi. Ditinggikan kehormatannya. Jadi, Ibu sekalian, kita akan selalu ikut menjaga, akan selalu membackup. Ketika Bapak Ibu bertugas di lapangan sana, maka Bapak Ibu adalah atas nama kami semua. Jangan pernah khawatir bahwa ditinggalkan. Tidak. Akan terus dibantu, akan terus ditopang, dan bila ada masalah, kami akan membela Bapak Ibu sekalian. Itu dipastikan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya hormati, teruslah bertugas dengan semangat. Ya, jangan gentar, ada masalah. Ini bukan tugas apa-apa. Dan kita, Bapak Ibu sekalian, tidak ada urusan dengan siapa berkata apa. Tugas kita adalah soal kemanusiaan. Saya pun berkali-kali menyampaikan, ketika ada kejadian, saya akan mendatangi tempat di mana kita memiliki fasilitas. Bukan menjenguk dalam tanda kutip, tetapi memastikan pelayanan kita baik. Karena itu saya tidak pernah datangi rumah sakit yang bukan milik kita. Karena datangnya adalah memastikan tim kita bertugas dengan baik. Supaya tidak diinterpretasikan berbeda. Tapi kita semua sekalian, apalagi yang bertugas di lapangan, menghadapi situasi yang tidak sederhana. Jadi saya harap semuanya di sini, kalau lihat di sini ada sebagian dari puskesmas, ini wajah-wajah yang saya pernah datangi puskesmasnya. Ini sebagian saya pernah ketemu puskesmas, sebagian dari AGD, tim AGD di sebelah sana ya. Dan semuanya saja teruslah menjaga semangat, teruslah untuk mengabdi. Saya selalu bilang kalau sudah bicara kesehatan, kami ingin warga di Jakarta melihat pelayanan kesehatan kita dan berkata begini, alhamdulillah untung kami tinggal di Jakarta. Itu yang harus muncul. Karena pelayanan kesehatannya insya Allah yang terbaik yang ada di negeri ini. Jadi kita bersyukur. Itu yang penting. Boleh kalau menurut hitungan data sudah ada rumus-rumusnya tuh untuk mengatakan rankingnya. Tapi bagi masyarakat yang penting adalah alhamdulillah, untung di Jakarta. Begitu itu ada, kita bisa bersyukur. Terus sekalian, saya sudah memperpanjang lebar, terima kasih. Selamat meneruskan tugas. Dan Bapak Ibu boleh bangga, pulang ke rumah bisa berkata pada keluarga, saya bagian dari yang menjalankan tugas kemanusiaan di Jakarta ini. Saya menjaga idealisme, saya menjaga kode etik profesi, dan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu bisa menjadi kebanggaan dan catatan kerja kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.